Makanya dengan ditemukan bajunya dipakai oleh masyarakat, kita langsung ambil bajunya dan kita amankan di kantor Koramil. Dan selanjutnya untuk orang yang kurang waras tadi, Dan, kita saat ini di mana Dan posisinya Dan? Jadi orang yang kurang waras ini kita sudah berkoordinasi kemarin dengan pihak kepolisian dari Polsek. Dari pihak kepolisian kita berkoordinasi untuk dilepaskan kembali. Karena memang orang ini tidak bisa kita ini kan. Jadi ini dilakukan oleh Babinsa, kita bujuk dia bahwa bajunya ini bagus. Jadi kita pingin lihat, sehingga kita mencarikan baju ganti untuk dia. Kita sampaikan baju yang ini lebih bagus dari yang dipakainya. Kita beri dia minum aqua, kita kasih rokok, sehingga dia mau melepas baju ini dari bereaksi. Jadi kita tanya informasi di wilayahnya sana, di kampungnya sana, terus memang orang ini adalah orang gila.